Baik, setelah sebelumnya saya membahas satu teks yang muncul pada tes PDAK yaitu tentang Arundel Castle, pada video ini saya akan juga membahas salah satu teks yang muncul pada tes P3K yaitu tentang COVID-19 atau COVID-19 vaksin. Mudah-mudahan pembahasan soal pada video ini bisa membantu kamu untuk lolos passing grade ya. Kita mulai saja. Baik, kita akan membahas salah satu teks yang berkaitan dengan COVID-19 atau COVID-19 vaksin. Kita masuk ke passage two. Sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas passage one tentang Arundel Castle. Dan seperti biasa, memang teks-teks pada tes P3K itu lumayan panjang dan terdiri dari beberapa paragraf. Jangan khawatir, kita akan belajar cara menjawab soal-soal tersebut dengan beberapa strategi menjawab soal ya. Oke, kita mulai dari nomor 12. Untuk nomor 12 ini, kata kuncinya adalah mainly discuss. Jadi kalau kita menemukan soal-soal dengan kata-kata kunci pada redaksi soalnya, seperti mainly discuss atau main idea atau topik atau subject, primarily concern, primary discusses, primarily atau mainly discusses sama saja. Discuss, lalu ada title, maka yang kamu sedang hadapi ini adalah soal main idea atau soal pokok pikiran. Waktu itu kita juga bahas bahwa cara menjawab soal ini adalah dengan membaca kalimat pertama di tiap paragraf. Seperti. Nah, coba kita lihat kalimat pertama di tiap paragraf ya. Di teks ini, di yang dibicarakan pada hakikatnya adalah tentang bagaimana negara-negara Asia ini memperketat pembatasan seperti itu karena adanya vaksin, maaf, karena adanya coronavirus atau varian coronavirus yang lebih resisten ya atau yang lebih tahan terhadap vaksin seperti itu. Nah, kita seperti biasa melihat benang merah antar kalimat pertama tersebut. Kalimat pertama part kedua katanya masih dibicarakan tentang varian tersebut, ya varian baru tersebut, di mana Britania Raya itu katanya ban flights, jadi mereka itu menghentikan penerbangan dari South Africa. Jadi memang masih berkaitan tentang bagaimana mengontrol ya atau membatasi kemungkinan masuknya varian coronavirus yang baru ini. Kalau kita lihat benang merahnya di sini. Di tiap kalimat pertama paragraf 1 dan 2 ini berkutat tentang restriction dan tentang variant. Di sini pun ada variant dan banned flights ini adalah salah satu bentuk restriction ya, seperti itu. Baik, masuk ke paragraf ketiga. Asian countries have fared better than those in other regions in containing the pandemic katanya. Containing di sini dalam menanggulangi atau membatasi, ya. Dan kata containing ini juga didukung dengan kata-kata lagi yang maknanya sama, yaitu strict preventive measures atau tindakan-tindakan preventif yang lebih apa, yang lebih ketat, ya. Rigorous testing and strict border control. Jadi benang merahnya tetap sama, itu bagaimana cara membatasi varian virus yang baru ini, ya. Dan itu adalah benang merah dari kalimat pertama di tiap paragraf ini ya. Jadi kalau kita lihat pilihan jawabannya, COVID-19 new variants, vaccine in Asian countries tighten COVID-19 measures, new health protocols in Asian countries, mortality rates in Asian countries, itu jawaban yang paling tepat adalah C. Karena ke semua kalimat pertama tadi, pada hakikatnya atau benang merahnya itu membicarakan tentang cara-cara membatasi COVID-19 atau varian COVID-19 yang baru seperti itu yang dilakukan oleh Asian countries. Jadi tighten di sini artinya memperketat, measures ini adalah tindakan-tindakan sebenarnya. Jadi tindakan-tindakan memperketat masuknya COVID-19 seperti itu. Sedangkan pilihan jawaban yang lainnya, COVID-19 new variants atau varian baru COVID-19 itu hanya membicarakan tentang
COVID-19 atau varian COVID-19 yang barunya saja gitu. Tidak menjelaskan tentang apa sih yang dilakukan untuk terhadap varian baru tersebut. Tidak dijelaskan tentang itu. Kalau yang B, vaccines in Asian countries, justru di atas tadi yang dibicarakan tidak hanya vaksin saja ya, dibicarakan tentang beberapa cara yang dilakukan oleh tiap negara tersebut. Katanya ada strict preventive measures, rigorous testing, strict border controls. Lalu di sini juga ada banned flights, ya. Lalu di atas juga ada ya border controls dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa hal yang dilakukan untuk memperketat masuknya varian COVID-19 yang baru seperti itu. Jadi yang B itu tidak mewakili pernyataan kalimat pertama tiap paragraf tadi sebenarnya. New health protocols juga, ini hanya salah satu saja dari beberapa hal yang dilakukan tadi. Ya. Dan E itu tidak berhubungan sama sekali. Jadi jawabannya C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Untuk soal nomor 13 ini adalah soal jenis soal stated detail question karena kata kuncinya according to. Jadi kalau kita menemukan kata-kata seperti according to, stated, indicates, mentions, atau true pada soalnya ya, sebagai kata atau frasa dari bagian redaksi soalnya, maka ini disebut stated detail question. Cara menjawabnya adalah kita coba lihat dulu apa yang ditanyakan di soalnya. Yang ditanyakan adalah kenapa Singapura dan India memiliki kontrol perbatasan yang lebih ketat. Seperti itu kan. Berarti kata-kata yang perlu kita cari itu adalah Singapura dan India, lalu stricter border control. Itu perlu kita temukan dalam teksnya ya. Nah, ini bisa kita temukan di baris ke-2. Di sini kita bisa lihat ada pernyataan ini ya. With Singapore and India announcing stricter border controls and more rigorous COVID-19 testing on Friday. Nah, untuk menjawab soal ini, yang bisa kita lakukan adalah membaca kalimat sekelilingnya. Bisa kalimat setelahnya atau sebelumnya. Nah, pertama kita lihat kalimat sebelum dari pernyataan yang saya highlight pun ini ya. Di kalimat sebelumnya itu ada penjelasan Asian countries rush to tighten restriction setelah. Jadi negara-negara di Asia itu katanya memperketat pembatasan setelah atau karena a new and possibly vaccine-resistant coronavirus variant was detected in South Africa. Jadi alasannya itu karena ya ada varian coronavirus yang lebih kuat atau resistance terhadap vaksin yang ditemukan di South Africa. Dan ini menyebabkan Singapura dan India menerapkan kontrol perbatasan yang lebih ketat, gitu kan. Jadi jawabannya itu sebenarnya. Ini kalimat yang saya garis bawahi merah ini, itu jawabannya sebenarnya. Ya karena ada coronavirus atau varian coronavirus yang lebih resisten terhadap vaksin. Kita coba lihat jawabannya. Ini jawabannya A. Karena A itu artinya karena munculnya, emergence itu munculnya, varian coronavirus yang baru ya. Nah ini maknanya sama dengan yang tadi kita temukan di atas, di teksnya ya. Sedangkan pilihan jawaban yang lainnya tidak, maknanya tidak sama dengan kalimat tadi yang kita bahas tadi. Yang B itu tentang bertambahnya jumlah korban dari coronavirus, yang C itu karena vaksin baru ditemukan, yang D karena memiliki peraturan yang berbeda ya antara Singapura dan India, dan yang I karena terdapat lebih banyak kematian. Jadi yang paling mendekati dengan makna yang maka kalimat yang tadi kita bahas itu yang A. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 14 ini sama dengan soal nomor 13 karena kata kuncinya itu stated. Berarti cara menjawabnya pun
juga sama ya, stated itu salah satu kata kunci atau ciri-ciri soal yang dinamakan stated detail questions. Nah, temukan dulu apa sih yang ditanyakan? Ditanyakan tentang impact of the new variant, katanya. Berarti kan kita harus menemukan kata-kata yang maknanya sama dengan impact dan kata-kata yang sama dengan new variant, seperti itu. Jadi dampak yang disebabkan oleh varian baru ini, ya, varian baru ini. Oke, kita coba lihat di teksnya. Nah, di sini kita bisa melihat adanya pernyataan tentang variant, ya. Saya garis bawahi merah dulu. Scientists are still finding out more about the new variant, katanya. Lalu kalau kita lihat ke bawah, kita perlu lihat dampak yang terjadi karena varian baru ini. Katanya, di sini ada pernyataan plummeted financial markets on Friday. Karena cara menjawab soal ini kan, selain melihat atau membaca kalimat sebelumnya, lihat juga kalimat setelahnya. Jadi, itu kenapa saya garis bawahi kalimat setelah kata new variant atau frasa new variant ini. The plummeted financial markets on Fridays, katanya, with stocks in Asia suffering their sharpest drop in 3 months, and oil plunging more than 3%. Ya, dampaknya itu. Dampaknya itu adalah si bursa saham ya, atau saham di Asia itu menderita ya, jadi turun, terdampak. Lalu, nah, coba kita lihat pilihan jawabannya, mana yang mendekati dengan makna tersebut. Dan jawabannya B, karena B itu artinya kerugian atau kerusakan di bursa saham Asia. Seperti itu kan, kalau kita lihat di atas, di teks tadi, memang yang dititik beratkan itu adalah pada plummeted financial markets ya. Jadi pasar modal ya yang jatuh dengan saham-saham di Asia ini menderita, katanya, menderita penurunan yang sangat tajam, seperti itu. Jadi kenapa jawabannya B? Karena maknanya sama dengan kalimat tadi ya, kerusakan atau kerugian di pasar saham atau bursa saham Asia. Sedangkan yang A, protokol kesehatan yang lebih ketat tidak masuk ke dalam, atau maknanya tidak sama dengan penjelasan tadi. Yang C, munculnya herd immunity tidak berhubungan. Yang D, stronger law regulation, peraturan hukum atau regulasi hukum yang lebih kuat. E, meningkatnya ekonomi. Jadi yang maknanya paling dekat adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15 ini adalah soal yang paling sulit ya. Kenapa? Karena kalau kamu menemukan kata-kata seperti inferred, selain inferred, ada implied, most likely, probably, dan kata-kata lainnya yang artinya mungkin atau kemungkinan atau tersirat, itu soal paling sulit karena kita harus bisa menyimpulkan sendiri makna dari kalimat yang tertera dalam teksnya. Jadi kita harus bisa mengambil kesimpulan sendiri. Salah satu cara untuk menjawab soal ini sebenarnya dengan melewatnya dulu. Lewat dulu soal seperti ini, tapi tetap kerjakan dulu soal-soal yang ada pada teks yang sama. Jadi jangan loncat ke teks yang baru dulu. Karena dengan menjawab soal-soal lainnya yang relatif lebih mudah, pada teks yang sama, kita sudah bisa mengetahui kurang lebih dari isi teks tersebut ya. Jadi ketika kembali lagi ke soal ini, kita bisa mengambil kesimpulan dengan lebih baik karena kita sudah membaca beberapa bagian dari teksnya dengan menjawab soal-soal yang lainnya. Seperti itu. Cara menjawabnya sama, seperti stated detail questions. Jadi, yang ditanyakan di soal ini apa? Yang ditanyakan ini adalah tentang the new variant in South Africa. Jadi kita perlu menemukan kalimat atau frase the new variant in
South Africa ya. Lalu lihat kalimat sebelum dan setelahnya. Seperti itu ya. Oke, lalu kita coba pahami makna kalimat sebelum dan setelahnya. Lalu tentukan jawabannya. Seperti itu ya. Baik, kita lihat ke teks. Oke, saya akan hapus dulu mungkin. Karena sudah terlalu banyak coretan di sini. Wait, I guess that's okay. All right. So, let's see. Nah, pernyataan tentang new variant itu ada di sini ya. Karena variant ini munculnya, varian coronavirus ini munculnya di South Africa. Dan dampaknya itu bisa terlihat di sini. Britain temporarily banned flights from South Africa, lalu ada beberapa negara lainnya. Seperti itu. Lalu mereka juga meminta agar British travelers, katanya, yang pulang dari atau yang telah bepergian ke negara-negara tersebut itu dikarantina, seperti itu ya. Jadi secara tersirat, adanya varian tersebut, varian coronavirus tersebut, itu telah menyebabkan Britania Raya menghentikan penerbangan dari South Africa secara sementara, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya di sini, itu yang paling mendekati adalah yang C ya. So it caused Singapore to ban flights from South Africa. Seperti itu. Okay, dan selain kalimat yang tadi pun sebenarnya mungkin penjelasan yang lebih jelasnya, penjelasan yang lebih detailnya selain kalimat tadi, kita coba lihat setelahnya ya, setelah kata quarantine itu tadi ya. Nah, di sini terus saya hapus dulu. Ada pernyataan ini. Singapore swiftly joined Britain. Nah, mungkin di kalimat yang tadi saya bahas tidak ada kata Singapurnya karena dia munculnya setelah kata quarantine itu tadi. Dan makna dari Singapore swiftly joined Britain itu ya, si Singapura ini bergabung dengan Britain dalam artian melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Britain itu tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh Britain atau Inggris ya, atau Britania Raya, yang tadi sudah saya jelaskan, Britain ini temporarily banned flights. Jadi, hal yang sama, jadi kata join ini adalah hal yang sama yang dilakukan oleh Singapura. Begitu. Dan hal yang sama itu adalah ban flights from South Africa. Nah, bisa disimpulkan buat cara menjawab atau menjawab soal ini memang memerlukan lebih banyak waktu ya. Memerlukan lebih banyak waktu. Itu kenapa tadi saya sarankan untuk kamu melewat dulu soal ini dan mengerjakan soal-soal yang lainnya dalam teks yang sama ya. Jangan loncat dulu ke teks yang lain. Karena kalau loncat ke teks yang lain ketika kembali ke teks dan soal ini, itu sudah mungkin lupa lagi ya, isi teksnya tentang apa. Jadi tetap pada teks yang sama, ketika kembali lagi ke mengerjakan soal ini, kita sudah memiliki lebih banyak gambaran ya, tentang isi teksnya seperti apa. Baik, lanjutkan ke soal nomor 16. The word plummeted in line 5 could be best replaced by, ya. Kita lihat ke baris kelima dan temukan kata plummeted. Baik, saya akan coba hapus dulu coretannya. Because it will not be very clear if I explain with all of this marks ya. Baik. Plummeted ada di baris lima di sini. Nah, cara menjawab soal kosakata itu sebenarnya yang paling sering adalah dengan melihat kalimat sekelilingnya. Terutama kalimat setelahnya, karena biasanya di kalimat setelahnya itu kita bisa menemukan
ciri-ciri ya, atau petunjuk ya, bahkan kata yang artinya sama dengan apa yang ditanyakan. Nah, kalau kita lihat kalimat setelahnya nih, selamat kerja. Ini kan kalimat setelahnya ya. Sebenarnya kita bisa menemukan kata yang sama dengan kata plummet, yaitu sharpest drop. Drop itu kan jatuh, atau seperti decrease. Jadi plummet itu sebenarnya decrease, tapi yang sangat tajam. Jadi menurun, tapi menurunnya sangat tajam. Dan menurun di sini kan dalam konteksnya tentang stocks ya, atau saham. Nah, di sini langsung saja sih sebenarnya, jawabannya itu adalah tentang penurunan yang sangat tajam. Yang bisa kita temukan itu di kalimat setelah kata plummeted yang ditanyakan dalam soal. Nah, apakah ada nih di pilihan jawabannya yang artinya penurunan yang sangat tajam? Kita ada fluctuated, fluktuasi, stagnant movement, pergerakan yang stagnan, considerable increase, peningkatan yang sangat tinggi, significant fall, penurunan yang sangat signifikan. Berarti kan ini jawabannya. Kalau slight increase, kenaikan yang sedikit ya, di jawabannya delta. Dan memang cara itu yang paling kita sering lakukan untuk menjawab soal kosakata, melihat kalimat sekelilingnya. Di kalimat sekelilingnya itu, baik di sebelum dan sesudahnya, kita mungkin akan menemukan petunjuk atau makna yang artinya bisa membantu kita untuk menentukan arti dari kata yang ditanyakan di soal. Kalau untuk contoh soal tadi, atau contoh kasus tadi, kita sebenarnya sudah bisa menemukan kata yang sama justru ya. Kata yang sama artinya, yaitu sharpest drop ini, yang maknanya sama dengan plummeted. Baik, lanjut ke soal nomor 17. Ini adalah soal yang sama tadi kita bahas ya, kata kuncinya according to, jadi ini stated detail questions. Yang ditanyakannya, apa yang disiarkan oleh GG News Service. Jadi langsung saja kita coba temukan frase ini, GG News Service Podcast. Nah, di sini kita bisa temukan the GG News Service Reported. Ini kita coba lihat dulu pernyataan sebelumnya berarti. Japan's government also decided to tighten border controls to visitors from South Africa and five other African countries. Jadi Jepang itu katanya, pemerintah Jepang juga memutuskan untuk memperketat kontrol perbatasan untuk para pengunjung dari Afrika Selatan dan lima negara Afrika lainnya. Itulah yang diberitakan oleh GG News. Jadi coba kita temukan salah satu pilihan jawaban yang maknanya sama dengan penjelasan tadi ya. Nah, apakah A, kontrol perbatasan Jepang, B, informasi terkait pengunjung dari Afrika Selatan, C, informasi mengenai coronavirus baru dari Afrika Selatan, D, laporan Kementerian Luar Negeri Jepang, atau E, harga saham ya, seperti itu. Yang paling mendekati itu jawabannya ya Pak, Japan's border control. Karena kan tadi ada pembahasan tentang border control ya. Kalau kita lihat kalimat yang ada di teksnya, ada pernyataan Japan, lalu to tighten border control. Jadi dari kedua, dari kata-kata ini saja atau frase ini kita sudah bisa menyebutkan bahwa jawabannya adalah A tadi ya. Right. Lanjut ke soal nomor 18, what is the tone of the passage? Tone itu adalah soal yang menanyakan tentang emosi penulis. Jadi memang kita seperti halnya soal implied ya, yang tersirat, kita harus bisa menyimpulkan emosi yang penulis cerminkan di teksnya itu tentang apa. Nah, biasanya kita bisa menentukannya itu dengan melihat kata-kata yang sering muncul dalam teksnya.
Kalau misalnya kata-kata yang sering muncul dalam teksnya itu misalnya I am worried about atau misalnya kata-kata lainnya yang menunjukkan emosi, kita coba simpulkan emosi yang ditunjukkannya apa dari penggunaan kata-kata yang sering muncul pada teks tersebut ya. Nah, kalau dilihat di teks tadi sebenarnya kalau kita lihat teks ini bisa dibilang penggunaan kosakatanya itu tidak mencerminkan emosi seperti sedih atau marah dan lain sebagainya ya. Karena kalau ada emosi seperti sedih, mungkin ada kata-kata seperti sad atau concern atau devastated seperti itu. Atau misalnya angered seperti kata-kata yang muncul mungkin seperti furious dan lain sebagainya. Tapi di sini tidak ada kata-kata yang muncul yang menciptakan emosi seperti seperti marah atau sedih atau bahagia dan lain sebagainya. Jadi ini hanya deskripsi saja, deskripsi bagaimana si Asian countries ini melakukan beberapa cara agar si coronavirus yang baru ini tidak masuk ke negaranya. Seperti itu kan pernyataan atau hal-hal yang dijelaskan di teks ini tuh hanya bersifatnya deskripsi saja. Nah, itu kenapa jawabannya alfanya, deskriptif. Baik. Cara menjawab soal tone ini juga ada di salah satu video pembahasan yang bisa kamu temukan di YouTube channel saya juga. Mungkin judulnya itu adalah tentang cara menjawab soal TOEFL reading bagi pemula ya, kalau tidak salah saya sedikit lupa. Dan soal-soal yang lainnya yang tadi sudah dibahas juga bisa kamu temukan di pembahasan-pembahasan soal reading pada YouTube channel saya. Bisa kamu lihat saja di playlistnya pembahasan lengkap untuk soal-soal reading. Baik, lanjut ke soal nomor 19, frase atau ciri-ciri soalnya adalah following this passage. Ini kalau kamu menemukan frase following this passage, maka jawabannya itu ada di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Baca kalimat terakhir, paragraf terakhir, lalu tentukan salah satu pilihan jawaban yang maknanya kurang lebih sama dengan makna kalimat terakhir, paragraf terakhir tersebut ya. Oke, kita lihat dulu kalimat terakhir, paragraf terakhir. All of our planning around COVID-19, we have built into it the possibility of variant in the future. Arden said in an interview. Selain itu, a number of inbuilt measures to act as a layer of protection. Jadi kesimpulannya sih, si kalimat terakhir, paragraf terakhir ini tentang berbagai cara ya. Jadi kalau kamu menemukan kata measures dalam test reading, baik itu dalam tes PPK, measures ini sebenarnya paling sering artinya adalah tindakan sebenarnya. Tindakan atau methods. Methods atau ways, ya. Itu makna dari measures, bukan ukuran yang kebanyakan kita tahu. Jadi measures di sini adalah tindakan-tindakan untuk menghadapi atau beberapa tindakan sebagai sebagai layer of protection, perlindungan ya, atau beberapa lapisan yang bisa melindungi gitu ya. Dan melindungi terkait apa? Terkait COVID, seperti itu. Jadi itu kan makna dari kalimat terakhir, paragraf terakhir ini ya. Tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk menghadapi COVID yang mungkin muncul di masa depan katanya. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Di sini kita bisa lihat bahwa jawabannya adalah yang A. Rencana-rencana untuk menghadapi tackle ya, to tackle atau mengatasi coronavirus yang baru di masa depan seperti ini. Kalau B itu salah karena artinya cara-cara membuat vaksin baru di masa depan. Yang C, nah, measurement di sini artinya pengukuran, bukan measures yang artinya tindakan seperti yang tadi kita bahas.
Jadi C itu artinya pengukuran kasus-kasus COVID-19 yang baru. Yang D, number of casualties of COVID-19, ya, jumlah korban dari COVID-19, dan E, penyebaran COVID-19. Yang paling benar jawabannya A. Oke. Kita lihat ke nomor 20. Soal kosakata multi-screen in line 20. Nah, untuk soal kosakata ini, sebenarnya kamu bisa lihat video tentang cara menjawab soal kosakata tanpa membaca teks. Itu dengan menggunakan tabel word parts, ya. Nah, di tabel itu ada beberapa potongan kata atau prefix, ya. Bisa prefix atau suffix. Namun yang mungkin beberapa word parts yang paling sering muncul itu saya bahas di video itu. Bisa dilihat saja di popular upload di YouTube channel saya. Salah satu kata yang muncul itu, word part yang muncul itu adalah kata multi. Nah, multi itu artinya banyak, ya. Banyak, kan, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa artinya banyak, screen di sini maknanya apa, ya? Jadi, kita coba cek di baris 20. Nah, multi-screen ini konteksnya rigorously test, ada konteksnya tentang tes, ya. Berarti tes ini berhubungan dengan screen. Screen di sini mungkin screening, gitu. Screening siapa? Screening international travelers dari South Africa. Jadi hanya untuk memastikan saja, ya. Screeningnya yang bagaimana? Yang multi. Multi itu kan yang banyak, ya. Berarti pemeriksaan yang banyak, ya. Seperti itu, yang berlapis, seperti itu, ya. Berarti kalau kita lihat konteks kalimatnya tadi tentang tes atau pemeriksaan, pemeriksaan itu kan sinonimnya examinations, ya. A number itu kan sejumlah yang artinya sama dengan multi atau banyak. Jadi jawabannya C. Oke. Kalau preventive measures itu tindakan pencegahan, tidak sama maknanya. Single observation, observasi tunggal, tidak sama artinya. Multiple travelers, pelancong yang bervariasi, bukan tentang travelers-nya, ya, tapi tentang examination-nya atau screening-nya. I, various sources, sumber yang bervariasi, itu tidak salah. Jadi jawabannya C. Oke. Untuk nomor 21, kata fair, soal kosakata lagi, kita cek di baris 23. Di baris 23 kita akan bisa menemukan kata fair. Coba saya hapus dulu. Ada kata fair, ya. Oke, coba lihat kalimat sekelilingnya. Kita lihat konteks kalimatnya. Asian countries, negara-negara Asia dapat titik-titik lebih baik dari wilayah lainnya. Nah, mungkin petunjuknya kita bisa mulai lihat di sini. Dalam mengatasi pandemi, ya, dengan menerapkan tindakan preventif yang sangat kuat, ya. Jadi kalau kita lihat konteksnya, fared better ini dalam kaitannya perbandingan dengan negara lain dalam mengatasi pandemi, ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, tadi konteksnya itu adalah tentang berbagai cara yang dilakukan untuk mengatasi pandemi. Lalu kata yang ditanyakan itu fared, ya. Fared better. Titik-titik lebih baik. Lebih baik apa? Lebih baik dalam menghadapi atau menangani pandemi. Yang paling dekat dengan menghadapi atau menangani itu hanya manage. Manage itu kan mengatur, mengelola, mengatasi, ya, seperti itu. Jadi yang paling dekat maknanya untuk fair itu jawabannya delta. Sedangkan yang lainnya, accepted, menerima, understood, memahami,
suffered, menderita, accepted, menerima, ya. Well, these are the two exact words. Okay. Nah, jawabannya yang betul ya, deh, manage. Seperti itu. Okay, nomor 22. Chapter the following is not true about New Zealand Prime Minister said. Nah, ini soal tentang not true ya. Jadi, kata-kata kunci itu not true, except ya, kecuali. Jadi, jawaban yang salah atau yang tidak benar berdasarkan penjelasan teksnya itu yang kita pilih. Nah, yang kita cari itu the New Zealand Prime Minister. Apa yang dia katakan? Perdana Menteri New Zealand. Apa yang dikatakan Perdana Menteri New Zealand ya. Jadi kita perlu coba cari dulu kata dari New Zealand dan Prime Minister-nya pada teksnya. Baik, di sini bisa kita temukan Perdana Menterinya, pernyataan tentang Prime Minister-nya itu di sini. Prime Minister Jacinda Ardern told Reuters that New Zealand was well prepared for the new variant. Jadi si Perdana Menteri ini mengatakan, katanya, di soalnya itu kan said, di teksnya told, berarti kan jawabannya memang ini, kalimat ini. Lalu, apa katanya? Bahwa New Zealand itu sudah sangat siap ya, well prepared untuk varian yang barunya, seperti itu. Sudah sangat siap. Nah, soalnya sendiri itu menanyakan tentang hal yang salah, yang tidak benar. Ya, tadi dari kalimatnya, si Perdana Menterinya bilang kalau New Zealand itu sudah siap, gitu kan. Nah, sedangkan kita pilih A, karena A itu salah, not true. Kenapa? Karena pernyataannya unready. Unready itu tidak siap untuk menghadapi varian yang baru, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan video pembahasan ini bermanfaat untuk kamu ya. Mudah-mudahan kamu diberikan kelancaran dalam tesnya dan mudah-mudahan diberikan hasil yang terbaik. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.